Vaksinasi saat ini terus digenjot oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk di Kota Tarakan. Namun beberapa pekan lalu, satu orang berhasil diamankan oleh Polres Tarakan terkait adanya vaksin berbayar oleh oknum ASN di Tarakan. Adanya hal tersebut, Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja mengaku geram, pasalnya semua vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah tidak dipungut biaya alias gratis. Filol melanjutkan, jika masyarakat diminta untuk tidak tergiur dengan tawaran vaksinasi berbayar apalagi untuk pelaku perjalanan, dan diharapkan segera melaporkan jika ada vaksinasi yang berbayar, pasalnya pemerintah sudah menyediakan vaksinasi gratis. Ia juga menegaskan agar seluruh instansi tidak mengambil kesempatan di tengah pandemi, mengingat saat ini perlu dorongan dan kerjasama semua pihak untuk membantu percepatan vaksinasi bagi masyarakat. Oleh pemerintah ini semuanya adalah gratis. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat Tarakan, apabila ditawarkan oleh seorang atau instansi yang memberikan dosisnya, silakan vaksin saya tapi berbayar, itu adalah tidak benar adanya. Jangan melihat peluang yang lain, karena memang kita fokuskan kepada kemanusiaan nantinya. Tui Muhammad melaporkan.